Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai jangkauan atau disebut juga dengan ring, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, bagian dari materi tentang ukuran penyebaran data. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya, kita lihat ini. Ukuran penyebaran itu merupakan ukuran statistik yang mengukur keragaman antar pengamatan itu ya, pengertiannya seperti itu, oke. Yang termasuk dalam ukuran penyebaran itu adalah antara lain yang akan kita pelajari pertama itu tentang jangkauan, kemudian simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, kemudian ragam dan simpangan baku ini ya. Oke, paham? lanjut oke sekarang kita bahas tentang jangkauan atau biasa disebut dengan ring ya jangkauan atau ring itu adalah nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil dilambangkan seperti ini J itu sama dengan X maksimum dikurangi X minimum ini adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil ini ya oke ya seperti itu oke kita lihat contohnya ini datanya ya 321 ini ya seperti ini maka data terbesar ini adalah 12, x maksimumnya. Kemudian data terkecilnya adalah x minimumnya, 1. Berarti jangkauannya itu adalah sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Ini ya pengertiannya hanya seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ya? Oke. Okay. Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan jangkauan dari data ini ya dalam bentuk tabel. Ini 11, 12, 13, 14, 15 berarti ya data terbesarnya 15, data terkecilnya 11, maka jangkauannya itu adalah 15 dikurangi dengan 11 ya sama dengan 4. Paham ya? Gampang sekali oke. Okay. Nah, sekarang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil kita lihat ini. Jangkauan antar kuartil atau disebut dengan JAK ini disebut juga jangkauan interkuartil ya pengertiannya sama antara jangkauan antarkuartil atau jangkauan interkuartil ini adalah ini ini adalah eh, kuartil atas dikurangi kuartil bawah ya itu seperti itu ya oke okay. kemudian simpangan kuartil diberi lambang dengan GD ini disebut juga jangkauan semi interkuartil ya nanti kalau eh, istilahnya dirubah itu simpangan kuartil itu adalah jangkauan semi interkuartil atau kalau ini jangkauan antar kuartil adalah jangkauan interkuartil, gitu ya. Nah, GD itu sama dengan setengah ini JAK ini ya. Paham? Bisa diingat ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ini. Kita lihat. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data berikut ini. Ya, Kita urutkan dulu datanya supaya kita bisa mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya ya kalau datanya berkelompok juga sama ditentukan dulu adalah kuartil bawah dan kuartil atas ya oke ini datanya tunggal kalau data kelompok sama saja ya kita lihat ini kita cari keduanya dulu ini di sini ya ini adalah 1 2 3 4 5 6 di sini juga 6 berarti ini adalah setengah kali 8 ditambah 8 oke sama dengan 8 kemudian kita cari Q1 uh, nya di sini ya 6, 6, ditambah 7 dibagi 2 atau setengah kali 6 ditambah 7 ini adalah 6 setengah kemudian kita cari Q3 nya itu setengah kali 8 ditambah 9 itu adalah 8 setengah ya Oke. kemudian kita cari CAK nya ini berarti adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan 2 kemudian ID nya simpangan kuartilnya adalah setengah CAK itu berarti Setengah kali dua itu sama dengan satu. Sekali lagi ini, kalau datanya tunggal, kalau data kelompok itu sama saja ya. Kita cari k dan K1-nya. q 1 K1 dan ketiga kemudian dihitung JAK dan KD-nya. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke. Okay. Thank you.